wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ataupun berbagi cara lagi kepada kalian bagaimana kita bisa mempercepat menghasilkan poin di aplikasi NewsGate. Karena kita ketahui bahwa aplikasi NewsGate itu terbukti memang benar membayar ya, ataupun memang benar untuk menghasilkan uang. Namun sebelum kita memulai caranya seperti apa, bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini silakan di subscribe, silakan di like, silakan di share jika memang kalian menyukai channel ini. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari kita memulai caranya. Jadi untuk mempercepat mendapatkan koin di aplikasi NewsGate, kita harus membaca artikel ataupun berita. Maka dari itu, untuk triknya di sini, saya menggunakan satu aplikasi membantu, di mana aplikasi ini bisa secara otomatis men-scroll ataupun menarik, ataupun istilahnya bisa membaca berita secara otomatis ya. Jadi kita tidak perlu lagi men-scroll ke bawah menggunakan jari kita, tapi kita menggunakan aplikasi ini. Jadi cukup membantu ya dalam mendapatkan koin yang lebih banyak di aplikasi NewsGate. Pertama-tama kita download aplikasi pembantu di Play Store. Jadi kita cari Kinetic Scroll. Di Play Store ada, silakan kalian download. Setelah kalian download, kalian buka. Jadi cara penggunaan aplikasi Kinetic Scroll ini sangat mudah. Kalian sisa menambahkan aplikasi NewsGate di icon tambah sudut kiri bawah, kita klik, kemudian kita pilih aplikasi NewsGate-nya, kita cari. Jadi kita cari di situ, kemudian kita biarkan dulu, kemudian kita hidupkan pilihan start service, kita klik, kita show untuk mengaktifkan, kita kembali lagi, kemudian kita klik tanda titik 3 ke bawah, kemudian kita ke menu setting. Nah, jadi di sini untuk pengaturannya normal ya, tidak ada yang kita rubah. Jadi kita hidupkan saja ini. Kemudian speed scrollnya ataupun speed membacanya, kecepatan membacanya seperti apa, kita bisa atur di sini. Kita oke saja. Kemudian kita buka yang di aplikasi NewsGate-nya sini. Di sini juga pengaturannya. Jadi untuk yang paling bawah, menu paling bawah, the delay between packs ini kita buat 61 detik. Kalau saya pribadi menggunakan 61 detik ya. Kemudian kita minimize. Kemudian kita masuk ke aplikasi NewsGate. Kita buka aplikasinya. Nah, ketika aplikasi itu berjalan akan ada icon seperti ini. Kemudian untuk cara kerjanya sangat mudah. Kita sisa membaca artikel yang ingin kita dapatkan poin. Jadi kita buka, saya berikan contoh seperti ini, kita tunggu sampai keluar ya, kemudian kita klik icon scroll ke bawah di aplikasi yang berjalan, secara otomatis dia akan berjalan dan kita mendapatkan poin. Setelah itu kita keluar. Kemudian kita buka lagi artikel lain. Kita klik lagi tanda panah ke bawah ini. Di scroll lagi secara otomatis dan kita akan mendapatkan poin. Jadi cara kerjanya cukup sederhana ya. Cukup sederhana sekali. Nah, ini lagi kita lihat. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Kita tunggu. Kita mendapatkan koin lagi. Jadi
kita sudah tidak lelah untuk menarik artikel-artikel yang ingin kita baca menggunakan jari kita. Jadi secara otomatis aplikasi Kinetic Scroll ini bisa membantu kita ya. Jadi penggunaan cukup mudah dan cukup membantu kita dalam mendapatkan poin yang lebih banyak di aplikasi Newscat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang dapat saya share, yang dapat saya bagikan kepada kalian semua. Semoga info ini ataupun cara ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa kalian coba sendiri di smartphone kalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.